Awal mula perjalanan karir Nabila Maharani. Halo warga YouTube, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata, profil dan berita seputar artis-artis. Nabila Maharani, siapa yang tak kenal dengan penyanyi kafe asal Yogyakarta ini, yang kini namanya sedang melambung dikenal banyak orang. Nabila Maharani, yang terkenal karena mengunggah video lagu-lagu covernya di YouTube milik pribadinya. Nabila Maharani juga merupakan teman duet Triswaka. Mereka merupakan pasangan duet yang sukses saat ini. Karena video lagu cover yang mereka nyanyikan bersama, yang diunggah ke YouTube, selalu sukses dan disukai banyak orang. Nabila Maharani, yang mempunyai nama asli Nabila Maharani Widya Dewi, anak dari pasangan Rima Widiana, ibu Bambang Widyo Satmo, bapak. Lahir di Yogyakarta tanggal 14 Februari tahun 1999. Sudah sejak lama, Nabila Maharani mempunyai hobi bernyanyi. Nabila Maharani sering menyanyikan lagu ciptaan orang lain yang dia cover sendiri. Mulai dari situlah, dia berani membuat video ketika dia sedang menyanyikan lagu yang dia cover. Lalu videonya itu, dia unggah ke YouTube pribadinya. Alhasil, video yang diunggah sukses. Bahkan, pada bulan Mei tahun 2020 lalu, Nabila Maharani merilis single album mininya. Di dalam album mininya itu, berisi 5 lagu yang berjudul Sulit Lupakanmu, Berhenti Berharap, Bertahan atau Lepaskan, Doa Untuk Ayah, dan Bersamamu Duniaku Berbeda. Nabila Maharani mempunyai channel YouTube sejak tahun 2019, dan sekarang sudah memiliki 1,01 juta subscriber. Itulah awal mula perjalanan karir Nabila Maharani. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis.